Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin maklumkan bahawa kita mempunyai bermacam-macam masalah tentang kedudukan mereka yang tidak mempunyai dokumen. Pada saya, mereka yang memberikan PN SLR juga kita berharap bahawa tidak mempunyai dokumen yang sah. Kami kita berharap kita beri kepada pertempuran masyarakat tentang mereka. Jadi sewaktu kita pernah punya masalah dengan ini di KM. Ini negara kita, negara Malaysia.
jangan mengeluarkan hak atas persetujuan daripada mafia sosiati Indonesia. Ini menunjukkan seolah-olah mereka ada kerjasama. Mana boleh satu society yang tidak tertutup, yang tidak berdilapakan melakukan sesuatu dengan mengeluarkan satu tugas ketukar. Warga Indonesia ini patut diberikan perlindungan melalui UNHCR. Jadi saya nak mengatakan ini sudah nampak ada titik-titik itu, kita mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh semua pihak termasuk UNHCR. Saya pernah mengatakan bahawa UNHCR ini dahulu kita letak hanya temporary untuk tinggal dalam negara kita Malaysia. Kalau banyak kesalahan-kesalahan ini yang dilakukan oleh mereka, saya rasa sudah ada justifikasi untuk mereka tidak lagi tinggal di sini, kerana dia boleh menyebabkan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan masalah yang lebih besar di masa depan. Sebab itu saya tengok tadi langsung tempat tinggal melakukan yang tempat tinggal mereka. Ianya amat sedih sekali. Ini membuktikan bahawa mereka tidak ada jalan lain, hanya tinggal dengan membangkitkan beberapa sedikit-sedikit yang ada ini sehingga sanggup tinggal dan bekerja di kawasan yang berlebih ini, melahirkan anak-anak kecil. Dan saya perhatikan bila dilahirkan anak-anak ini, anak-anak ini juga secara otomatik diberikan cuaca dengan sehat. Jadi semua ini adalah sesuatu yang akan membebankan kita dalam negara kita. Jadi sebab itu saya tak berbanding kepada semua pegawai-pegawai yang terbabit untuk mencari jalan, untuk mencari semua bukti-bukti yang menunjukkan bahawa ada perkara-perkara yang dilakukan oleh UNHCR bersama dengan satuan-satuan kumpulan Rohingya ini, yang sewenang-wenangnya seolah-olah mereka lah yang lebih berkuasa untuk mengeluarkan identiti atau dokumen-dokumen dalam negara kita. Maka ini terbukti ada saya akan membawa ini ke pihak pengadilan yang lebih tinggi lagi. Saya akan bawa ini ke lain-lain dan memiliki kedalaman. Buat waktu ini ada beberapa persatuan yang melakukan, dia lah persatuan yang paling besar, dia melakukan orang ini persatuan di Pulau Pinang, dia mengatakan persatuan di Selangor. Semua ini saya nak maklumkan ada persatuan di antara mereka yang tidak kita ingin pakai. Warga negara asing tidak dibenarkan menumbuhkan persatuan dalam negara. Kita sedang siap-siap untuk mencari langsung. Kita tidak ada.
Satu Sri, warga Indonesia yang dapat kad Indonesia nak berapa ramai? Ada beberapa orang buat waktu ini. Di malam ini saja dah ada. Jadi itu terbukti. Jangan kira berapa ramai, seorang pun tak kisahlah. Itu telah menunjukkan abuse. Mereka telah menyalah kepercayaan asal kita kepada mereka. Jadi hari ini telah melampaui daripada limit yang kita berikan. Justice to our country. They say that they do justice to those people. But what about relations? I think they have to think about we, warga negara kita ni. Otherwise, this social problem will create a bigger problem to our country in the future. Terima kasih. Masalah-masalah yang berlaku, masalah yang berlaku ada ini adalah masalah yang lama. Jadi masalah legacy saya sudah mulai berjalan untuk kita melakukan dari belakang berjalan masalah yang berlaku ini. Tapi masalah untuk kita kembali berjalan masalah-masalah yang kita perlu pihak-pihak yang terdekat tadi. Maka saya akan bawa ini ke Kabinet. Okey, ada tu sih. Can I ask immigration-related question regarding the system downs in Klang Jaya? System down not only in Klang Jaya, but some other parts, offices of immigration all over the country. I don't know how to do that. System yang ada system yang lama. Maka sebab itu pula, selama ini bila dah lapor ramai, dia ada jam. Sebab tu kalau semua saudara sedar bahawa kita telah pun award kepada satu syarikat sistem yang baru. Mereka sedang menjalankan ini, insyaAllah mereka berjanji tahun 2024 siap semuanya dan kita boleh online dengan menggunakan sistem yang lebih canggih. Okay, bye. Thank you.